Alhamdulillah, yang ditungguin datang. Rasanya kalau kita lagi nungguin orang, ada yang mau datang, keluarga kita, anak kita, atau orang tua kita, atau siapa kita lah ya yang mau datang, tuh pasti bolak-balik ya kan, kadang ngeliatin keluar, yang datang malah anak kos yang mau beli kopi, tahu nggak teman-teman. A few moments later. Oh, mulai yang datang ayahnya coba. Ya begitulah teman-teman, tadi yang datang anak kos, nah terus ini yang datang ayahnya, malah saya teriak. Tapi ya udah, kita bersyukur ya. Kita tunggu sebentar lagi. Mudah-mudahan dia juga datang nih kayaknya. Kayaknya masukin dulu. Udah. Ini Pak Su juga baru pulang dari masjid ya, teman-teman. Apa? Itu dari Hajatin tadi udah lihat ya? Dari Pengemajis Taklim. Itu tuh dia udah tahu mau di kamera ini langsung balik lagi. Alhamdulillah, wa syukurillah. 100? Berarti murah. Ah, 180. Enggak ke? Lihatilah. Ke mana adekmu? Itu lah. Ke debit sampai. Kalau Cici tuh belinya dulu yang itu, yang ada langsung kualinya di penggorengan itu. Iya. Alhamdulillah, ayahnya langsung makan keripik tempe dari Bandung. Ih, beratnya beda, berarti ini lebih mahal. Lupa guys, udah terakhir baru ingat videonya guys. Sebelumnya itu cicinya bikin peyek teman-teman. Alhamdulillah, cep cici. Alhamdulillah, jadi juga ya peyek kita.